What's up, bosku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Willy Widi, di All About TV. Kali ini gue bakal nge-review salah satu liquid freebase terbaru, bosku. Dan liquid ini dibuat oleh Wise Juice dan juga Mamang Arif Aristan, bosku. Dan liquidnya adalah Happy Crunch. Kebalik gue, karena saking excitednya buat nyobain liquid Happy Crunch ini, bosku. Dan liquid Happy Crunch ini flavornya bisa gue bilang di sini sereal gandum coklat susu ya, bosku. Dari gambarnya gue lihat, walaupun nggak ada deskripsi flavor tulisannya. Untuk harganya, liquid Happy Crunch ini dibanderol dengan harga 165.000 dengan isi 100 ml botol cabai di dalamnya, bosku ya. Dan juga ada dua varian nikotin, 3 mg dan 6 mg. Dan untuk PG/VG-nya di sini tertulis 60% VG, 40% PG, bosku. Yang menandakan bahwa liquid Happy Crunch ini bisa dipakai di pos IO ya. Liquid Happy Crunch ini diinovasikan dengan marble tag, bosku. Marble tag di sini dia seperti klereng kalau bisa gue bilang ya. Dia ada di dalam botol liquidnya. Juga di sini marble tag dibilang bisa menjaga setiap tetes dari si liquidnya, bosku. Jadi mantep banget sih ya inovasi dari si Wise Juice ini, bosku, dan juga Mamang Arif Arisan. Di sini juga liquid Happy Crunch ini kalian bisa dapatkan uang tunai 1 juta rupiah kalau misalkan kalian mendapatkan satu buah botol transparan. Jadi sebenarnya warna botolnya ini yang beredar itu adalah warna hijau ya, kuning hijau yang gue tahu, yang gue lihat di Instagram. Jadi kalau misalkan kalian dapat yang botol transparan atau botol warna putih, bosku, kalian bisa mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah tanpa diundi, bosku. Jadi caranya untuk mendapatkan 1 juta rupiah itu dengan botol transparannya, kalian harus unboxing dan videokan ya. Mau kalian lewat story atau feed. Jadi saat kalian unboxing liquid Happy Crunch ini, kalian harus unboxing, bosku. Ada video unboxingnya biar nggak dikira bohongan, atau bisa dibilang nggak bisa diganti lah gitu dari si botol Happy Crunch-nya, bosku. Dan kalian nanya, bang ada berapa botol ya kan? Ada 15 botol, bosku, yang gue tahu ya, botol transparannya gitu. Jadi ada total 15 juta rupiah, bosku. Jika kalian beruntung, kalau nggak beruntung ya udah. Mudah-mudahan aja gue juga beruntung nih, bosku. Iya. Jadi langsung aja kita, tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, kita lihat terlebih dahulu nih tampak packaging dari liquid Happy Crunch by Wise Juice dan juga Mamang Arif Aristan, bosku. Nah, ini dia, bosku, tampak packaging dari liquid Happy Crunch by Wise Juice dan juga Mamang Arif Aristan, bosku. Di sini yang tadi gue bilang dia seperti kotak sereal gitu, bosku, atau kotak sarapan ya. Di sini bungkusnya yang beredar di supermarket lah pokoknya. Bagian depan sini di atasnya itu ada logo dari Wise Juice, bosku. Dan juga di sini ada terpampang besar manusia bertopeng dengan memegang gandum ya, bosku, atau bisa gue bilang ini mungkin dari rasa oats juga ada ya. Dan juga ada tulisan Happy Crunch yang sangat lebar dan besar di situ di tengah, dan juga ada deskripsi flavornya mungkin ya di sini ya. Karena ada sereal coklat dan juga di sini berlumuran susu ya, atau tergenang oleh susu gitu, bosku. Dan juga di bagian bawahnya juga ada tulisan Marble Tag, bosku. Dan juga di bagian bawah kirinya ada tulisan Wise Juice lagi, dan juga ada isinya 100 ml, bosku. Nah, kita coba ke samping sini. Di samping sini ada tulisan dari Wise Juice lagi, bosku, dan juga ada tulisan Marble Tag. Dan juga ada isinya yaitu 100 ml, ada PG/VG-nya 60/40, bosku. Dan juga ada komposisinya yaitu propylene glycol, vegetable glycerin, nikotin, perisa artificial, pemanis dan sukrosa ya, bosku. Dan juga ada peringatan di sini, dilarang menjual atau memberi kepada anak usia di bawah 21 tahun, bosku, dan perempuan hamil. Dan juga ada tulisan warning lagi, peringatan, this product mengandung nikotin, pokoknya lah gitu. Dan juga ada
Instagramnya Wisejuice di sini wisejuice.idn bosku, dan di bagian bawahnya juga ada logo pelarangan. Dan liquid ini diproduksi oleh PT Global Infinite Atom bosku. Dan coba kita ke bagian belakang di sini. Di sini ada logo dari liquid Wisejuice sebelumnya ya, dari V1 ada smile dan juga trust bosku. Kebetulan gua udah nyobain yang trust bosku. Dan juga di sini ada tulisan kami tidak berhenti berinovasi sampai di sini. Nantikan varian rasa selanjutnya yang akan menemani kalian setiap hari. Oh, quotes dari Wisejuice ya, yang berarti setelah liquid Happy Crunch ini mungkin nanti bakalan ada yang lebih baru lagi bosku. Kita tungguin aja bosku. Dan di sini juga ada tulisan lagi, kami menciptakan Marble Tag dengan tujuan untuk menjaga konsistensi kenikmatan rasa di setiap tetesnya bosku. Jadi Marble Tag itu nggak cuma hiasan doang ya, jadi benar-benar berguna untuk si liquidnya bosku. Di bagian bawahnya di sini ada mungkin gambaran dari Mamang Arif Arisan ya. Di sini dia mengatakan, rasakan kelezatan sereal gandum coklat yang crunchy dicampur dengan susu ada dalam kemasan botol Happy Crunch bosku. Dan juga ada Instagramnya lagi dari Wisejuice. Dan juga ada tulisan Happy Crunch di bagian bawah kanan bosku. Nah, kalau kita ke samping yang satunya lagi, di sini ada tulisan Happy Crunch by Wisejuice ya. Dan juga ada cara penggunaannya, shake your marble. Yang tadi gue bilang, kocok botol liquid Happy Crunch. Jadi sebelum kita pakai itu harus dikocok ya. Jadi mungkin kalau ini ada marble tag ya, jadi sebelum kita pakai walaupun udah dibuka, nah kita tetap kocok dulu biar lebih maksimal gitu mungkin ya flavor yang dihasilkan dari liquid Happy Crunch ini bosku. Dan di sini juga ada nikotinnya, yaitu 6 mg atau 6 mg ya. Di sini yang gua review 6 mg bosku, yang tadi gua bilang atau gua sebutin. Dan untuk bagian atasnya di sini ada tulisan Happy Crunch by Wise. Dan sudah tidak ada apa-apa lagi di bagian packaging dari liquid Happy Crunch. Jadi kita unboxing dulu nih. Semoga aja gua kedapetan botol yang transparan atau warna putih bosku, biar dapat duit 1 juta rupiah ya kan. Kan lumayan gitu bosku, gua upload YouTube tiba-tiba dapat duit 1 juta juga dari Wisejuice. Langsung aja kita lihat. Wah, ternyata gua kurang beruntung bosku. Warna hijau nih, kuning hijau. Kalau misalkan kalian mendapatkan botol warna putih atau transparan, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Wisejuice ya. Dan juga jangan lupa update story atau feed Instagram kalian dan tag Wisejuice. Di sini untuk pita cukainya dia ada di bagian dalam ya bosku ya, menandakan bahwa liquid Happy Crunch ini sudah legal beredar di pasaran vape Indonesia. Dan sebelum itu aku bakal coba cium aromanya dulu bosku. Di sini oatsnya atau gandumnya benar-benar yang terbaik sih untuk aromanya. Untuk coklatnya juga ada. Di sini coklat sama susunya kayaknya gue bilang kalau gue cium ya itu ngeblend gitu sih ya, jadi satu. Jadi rada samar-samar gitu coklat sama susunya bosku, kecuali si gandumnya ini kecium banget untuk aromanya ya. Gue bakal nyobain liquid Happy Crunch ini dengan setup mood ya. Di sini gue pakai Smoan Charon Mini, yang bisa bilang ini agak legend sih ya. Agak legend untuk si moodnya. Dan juga RDA-nya atau atomizer-nya itu RDA Gun 24mm. Gue pakai tip untuk tip-tipnya. Dan juga gue pakai Ronwire 24GA Nichrome 80 bosku. Dan gue pakai kapasnya di sini yaitu Kendo Cotton Gold bosku. Oh iya, gue lupa untuk mengkocok atau shake liquid Happy Crunch ini karena dia ada marble tag-nya ya kan, ada clearing di dalamnya, jadi kita kocok terlebih dahulu bosku. Tapi di sini juga clearing-nya nggak kelihatan sih, sayang sekali ya. Langsung aja gue bakalan tetesin di setup yang tadi gue sebutin. 2000 years later. Oke bosku, sebelum gue cobain liquid Happy Crunch-nya, gue bakalan coba burn test dulu ya. Gue pengen cium aromanya kayak gimana kalau di burn test ya. Di sini oatsnya masih mendominasi ya untuk aromanya kalau misalkan gue burn test. Dan di sini juga karena ini 6 mg yang tadi gue bilang, jadi agak
ada throat-nya ini bakalan kerasa sih menurut gua. Dan untuk coklat sama susunya di sini menurut gua dia jadi satu gitu atau ngeblend bosku. Jadi untuk membedakan mana coklat dan susunya di sini gua agak susah sih ya untuk aromanya, tapi tetap kecium. Dan untuk aroma dari si gandumnya di sini benar-benar keluar banget sih bosku. Oke bosku, setelah gua cium aroma dari liquid Happy Crunch dan juga gua udah burn test, jadi langsung aja gua bakal cobain liquid Happy Crunch ini dengan setup yang tadi gua sebutin bosku. Di sini gua bakal main di 53W dan juga dapat ohm-nya itu 0,25 bosku. Kalian bisa lihat ya. Jadi langsung aja gua coba apa. Cuma ini 6mg nya benar-benar 6mg nih pure ya. Jadi menurut gua untuk liquid Happy Crunch by Wise Juice dan juga Mamang Arif Aristan ini, menurut gua di sini liquidnya benar, aduh gua gimana ya ngomongnya, enak gitu bosku. Cuman sayangnya di sini gue dikasih yang 6mg, gue belum terbiasa sih dengan 6mg-nya bosku. Atau emang air-air ini gue pakai Hypnic itu di pots doang. Kalau untuk di mood gue biasa pakai 3mg bosku. Jadi di sini yang gue rasain di inhale, menurut gue di sini sangat dominan yaitu gandumnya ya bosku ya. Untuk di bagian inhale, di sini coklat sama susunya menurut gue bener ngeblend jadi satu bosku. Sama juga dengan si aroma waktu gue cium si liquidnya atau pas gue burn test gitu bosku. Jadi coklat sama susunya di sini benar-benar nggak bisa detail gitu gue ngerasainnya. Untuk throat-nya di sini juga di bagian inhale itu benar-benar kerasa karena ini 6mg, yang udah pasti bisa gue bilang ini 6mg-nya pure ya bosku. Untuk di bagian exhale di sini justru yang mendominasi menurut gue si coklat sama susunya bosku. Jadi coklat susunya ini benar-benar nyatu dan dibandingkan si gandumnya, gandumnya di sini agak turun ya. Atau bisa gue bilang balance sih sama coklat susunya. Tapi dibandingkan dengan inhale, di inhale justru si gandumnya itu benar-benar kayak tebel banget gitu bosku. Dibandingkan di exhale bosku ya. Dan juga untuk throat-nya di sini agak turun ya di bagian exhale bosku. Dan menurut gue di sini menurut gue bisa gue bilang enjoy nih, agak enjoy di bagian exhale bosku. Untuk aftertaste-nya yang terakhir di sini menurut gue, ini benar-benar kayak kita habis makan sereal gitu bosku, yang ada di supermarket ya menurut gua sih kayak gitu bosku. Dan juga untuk bagian aftertaste, throat hitnya di sini justru nggak ada bosku ya. Dibandingkan inhale dan juga exhale, di sini benar-benar turun banget menurut gua untuk si throat hitnya. Untuk flavornya menurut gua di sini ya konsisten sih dari inhale, exhale dan aftertaste. Menurut gua itu kerasa dan di bagian aftertaste juga di sini kayak kita habis makan sereal Coco Crunch lah bisa gue bilang ya. Dan untuk tingkat kemanisannya menurut gue di sini manisnya pas ya, nggak naik nggak turun atau nggak lebih nggak kurang bosku. Dan untuk bagian throat hitnya di sini bisa gue bilang gimana ya, ini benar-benar 6mg pure, benar-benar kerasa lah 6mg-nya, benar-benar 6mg bosku. Dan untuk penilaiannya menurut gue liquid Happy Crunch ini bakalan gue kasih di angka 8,6 bosku. Dan kalian yang nanya, "Bang, rekomen gak nih Liquid Happy Crunch?" Ya udah pasti banget sih bosku, Liquid Happy Crunch ini pasti rekomen banget. Karena apa? 165.000 dengan isi 100ml dan juga ada inovasi di dalamnya yaitu Marble Tag. Dan juga kalian bisa mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Dan yang pasti yang terakhir gue ingetin, untuk flavornya di sini menurut gue ya benar-benar enjoy, enak dan nyaman sih menurut gue, di mulut gue, apalagi gue pecinta creamy bosku. Jadi segitu aja menurut gue untuk liquid Happy Crunch by Wise Juice dan juga Mamang Arif Aristan bosku. Gue ingetin ke kalian, jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe YouTube channel All About TV biar semakin berkembang bosku. Thank you bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
best sih.